Rico. Putriko. Jahat ya kamu.
Udah, aku udah masuk. Cek. Assalamualaikum, Dek. Halo, halo, halo. Kita mulai ya. Iya. Oke, ada nyalain pun ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang di ini ya, di pendampingan KP sesi kedua untuk mahasiswa 2018. Saya pribadi mohon maaf karena infonya saya sampaikan mendadak kemarin, menyesuaikan dengan kesediaan waktu dari Bu Vinta dan Bu Titis juga gitu, karena sepertinya pekan depan beliau berdua cukup sibuk gitu, jadi mau nggak mau kita adakan mendadak gitu hari ini gitu. Nah, sebelum memulai forum kita mulakan dulu dengan membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada ini kelas A ya? Kelas B masih kuliah ya? Oh, enggak, sudah ada Kofifa sama ada Devita juga. Teman-teman yang lain diajakin masuk ya, Dek, kalau misalnya nggak ada kuliah, maksudnya kok yang apa namanya, yang tidak berhalangan karena kuliah diminta segera masuk ke room. Ini baru 38 anak. Saya update ini dulu, update informasi dulu. Di sini yang sudah mulai KP siapa aja? Halo, dinyalakan mic-nya ya, atau videonya, syukur-syukur dinyalakan videonya biar saya melihat wajah kalian. Ada yang sudah mulai KP, Dek? Saya, Bu. Siapa? Tata ya? Yang jawab siapa ya? Barusan. Tata ya? Iya, Tata, Bu. Tata di mana KP-nya, Dek? Di Bumiku Hijau, Susu Kambing. Di mana Bumiku Hijau? Oh, yang Jakal ya? Eh, mana sih Jakal ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Oh, ya. Udah berapa hari, Dek? Lima, Bu. Udah 5 hari? Udah ngapain aja? Sudah ngapain aja? Cerita dong. Sambil menunggu. Bantu-bantu produksi susu cair sama... Gimana? Bantu-bantu produksi susu cair sama bubu. Udah langsung disuruh masuk ke itunya ya, proses produksinya ya, di sana ya? Iya, Bu. Saya kebetulan nanti mungkin beberapa hari besok itu mau ini ya, Dek, mau apa, minta teman-teman untuk mengupload surat izin dari orang tua, karena kan ternyata kayaknya nggak ada yang online ya, kayaknya hampir semuanya atau malah semuanya offline KP-nya, nggak ada yang online. Jadi tolong nanti disiapkan ya surat izin dari orang tua, nanti saya sebarkan Google Form-nya untuk mengupload surat izin dari orang tua gitu, karena kan masih masa pandemi ya, walaupun sudah sebentar lagi mungkin dosen dan mahasiswa mungkin akan divaksin gitu, tapi ya tetap harus ini ya, tetap harus menjaga protokol. Terus yang pertama itu tolong siapkan surat izin orang tua, nanti link untuk uploadnya saya sebarkan. Yang kedua, untuk teman-teman yang sudah mulai KP, di buku panduan itu ada beberapa form yang membutuhkan tanda tangan pihak perusahaan. Jadi kayak misalnya tanda tangan supervisor perusahaan, itu nanti tolong di print di ketika kalian selesai KP itu harus sudah lengkap ya. Ya, kelengkapan-kelengkapan yang ada di bagian lampiran buku panduan. Jadi terutama kayak logbook,
yang sudah mulai KP ataupun yang baru akan KP itu tolong logbook di apa diisi setiap harinya aktivitas kalian tuh apa, tanggal berapa, ngapain aja dan dimintakan tanda tangan ke supervisor. Supervisor lapangan ya. Terus yang kedua nanti ada form juga penilaian dari perusahaan terhadap kinerja kalian. Itu juga tolong nanti di print dan dimintakan penilaiannya ke perusahaan. Gitu. Terus apalagi? Yang ketiga ada juga form selesai ya, tanda selesai, keterangan selesai KP gitu. Nah, itu juga nanti tolong di print ya. Intinya di bagian lampiran di buku panduan KP yang membutuhkan tanda tangan dari pihak perusahaan, tolong itu di print dan dimintakan tanda tangan ke perusahaannya, ke supervisornya atau ke pimpinan kalian ketika ada di perusahaan. Gitu. Oh, Tata lagi ini ya. Coba deh dinyalakan dong ininya, Dek. Kita sambil lihat lingkungan produksinya di tempatmu KP. Dinyalakan dong. Tadi kayaknya saya sempat ngelihat Tata nyalain videonya. Halo, Tata masih di sini? Keluar ya Tata ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya, yang sudah KP, selamat mengikuti KP. Tolong dijaga apa sikapnya, tata kramanya, tunjukkan attitude baik kalian, tunjukkan kalau kalian bisa memberikan dampak positif juga untuk perusahaan. Jadi ketika kalian masuk ke perusahaan pertama kali, jangan lupa juga untuk selalu memastikan ada tugas yang harus kalian lakukan atau tidak, tugas dari perusahaan gitu. Jadi agar simbiosisnya itu tetap mutualisme gitu. Jadi perusahaan tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran kalian di perusahaan di sana gitu. Jadi tolong selalu berinisiatif gitu, menanyakan ke perusahaan, minimal ke supervisornya, aktivitas hari ini apa, apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dikerjakan gitu. Yang pertama itu jaga attitude. Terus yang kedua pede ya, jadi jangan apa namanya jangan terlalu malu-malu, jadi tetap harus pede gitu. Kalian tunjukkan kalau kalian itu calon-calon ini ya, calon-calon teknolog pangan yang punya kemampuan. Jadi pede aja gitu, pede untuk bertanya, pede untuk menyampaikan pendapat gitu. Itu Bu Titi sama Bu Vinta udah siap ya? Yang satu kan ini, yang satu kuliah. Selain Tata, siapa yang udah mulai, Dek? Ada Cahya nggak di sini ya? Cahya tuh bimbingan saya itu udah lama, bahkan udah seminggu lebih, kayaknya hampir 2 minggu. Ada nggak Cahya di sini ya? Tata tadi kayaknya udah masuk lagi ya? Dek Tata, halo Dek Tata. Iya, Bu. Nah, iya, coba tolong. Kamu lagi di perusahaan ya sekarang ya? Lagi di Bumiku Hijau. Iya, Bu. Coba ditunjukkan dong, Dek. Ininya tempat Tata lagi KP. Kondisinya kayak gimana? Tadi saya sempat ini soalnya kayak Tata sempat nyalain video, terus saya sempat lihat kayak lab gitu ya. Kan kayak bentuknya kayak dapur entah lab gitu. Coba deh ditunjukkan. Nah, oh iya. Ini apa ini, Dek? Ruangan apa ini? Susu cair, Bu. Lagi ruangan susu cair. Kamu lagi ngerjain apa hari ini? Lagi nunggu pasteurisasi susunya sampai 76 derajat, Bu. Oh. Ya. Tata sama siapa? Sendirian? Bertiga. Halo, itu siapa? Hasna ya? Halo, Hasna. Satunya gelap. Siapa itu satunya? Nggak kelihatan, Dek. Satunya siapa? Sekar ya? Bukan? Sekar, Bu. Sekar ya, benar ya? Iya, Bu, Sekar. Wah, seneng ya. Kalian, ini susu kambing ya? Susu kambing atau susu sapi? Kambing, Bu. Oh, iya. Bagus susu kambing itu nanti kalian. Kalian yang mumpung kafe di sana, ini ya, sering-sering minum susu kambing ya, biar sehat. Biar imunitasnya juga bertambah. Senangnya. Jangan lupa ya deh logbooknya diisi. Terus
apa walaupun di sana ada kerjaan, jangan lupa dengan topik khususnya gitu. Topik khususnya apa namanya yang harus kalian bahas di laporan itu jangan lupa diambil datanya. Tapi kalian boleh melakukan, oh ada mas-mas ya. Kalian boleh melakukan itu kalau misalnya tugas dari perusahaan sudah selesai. Misalnya jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya. Nah, nanti kalau jam sekitar jam 1 jam 2 sudah selesai baru kalian ini ya, baru kalian apa namanya mulai mengambil data topik khusus gitu. Ya, alhamdulillah Tata sudah mulai. Yang lain enggak perlu ini ya, yang belum dapat tempat KP enggak perlu risau, enggak perlu resah. Insyaallah kalian akan dapat tempat KP. Yakin kalian akan dapat tempat KP segera gitu. Jadi tetap optimis, enggak perlu kemerungsung. Kalau bahasanya orang Jawa tuh kemerungsung, yang lain udah mulai KP, aku belum, itu jangan kemerungsung. Yakin aja, optimis aja, pasti akan segera ketemu sama jodoh tempat KP-nya gitu. Jadi sambil nanya-nanya sama teman-teman yang sudah KP, kalian ngapain aja gitu? Sambil sharing informasi sama teman-teman yang sudah mulai KP, yang harus dilakukan apa sih ketika masuk ke perusahaan? Nah nanti berkaitan dengan itu nanti Bu Titis akan banyak cerita gitu, banyak cerita nanti ketika masuk perusahaan itu harus ngapain, data yang diambil itu apa? Walaupun di panduan ada ya, di panduan itu ada topik umum sama topik khusus gitu. Topik umum itu yang dibahas apa aja, topik khusus itu apa aja, itu ada di panduan yang formatnya, rambu-rambunya, tapi nanti memang untuk detail pelaksanaannya nanti kalian yang berimprovisasi di lapangan gitu. Yang ketiga sekarang ya, yang ketiga jangan lupa untuk selalu komunikasi sama dosen pembimbing ya. Saya itu kemarin kaget. Tiba-tiba bimbingan saya itu walaupun sudah mungkin sudah ngasih kabar beberapa saat sebelumnya setelah diterima, tapi kan mungkin kami itu kan nggak hafal tanggal-tanggalnya gitu karena keselamur lah bahasanya, keselamur sama aktivitas dan pekerjaan yang lain gitu. Tiba-tiba dipamitin, Bu, kami hari ini KP gitu. Kaget gitu ya, saya sendiri kaget. Gitu, tiba-tiba KP gitu. Padahal belum saya berikan arahan, belum saya kasih briefing lah ibaratnya gitu. Kan ketika kalian sebelum berangkat KP itu pastikan beberapa hari sebelumnya itu sudah ngontak sama pembimbing, sudah bimbingan, sudah mendapat arahan gitu. Apa yang harus dilakukan ketika kalian masuk ke perusahaan pertama kali. Jadi jangan sampai KP hari ini yang ngabarin dosennya hari ini gitu. Nanti dosennya kaget gitu ya. Kok tiba-tiba KP gitu. Jadi komunikasinya harus lancar antara kalian sama dosen pembimbing gitu. Jangan ngambil keputusan sendiri. Jangan berimprovisasi yang ini ya, yang terlalu berlebihan gitu sampai membuat dosen pembimbingnya terkaget-kaget gitu. Yes, kemarin sempat terjadi ya improvisasi yang membuat kami kaget gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi tolong aktivitas harian, terus kalau ada kebingungan, penentuan topik juga, penentuan topik KP itu harus dikomunikasikan juga sama dosen pembimbing KP. Selalu tanya sama dosen, ini data seperti ini sudah cukup atau belum, Bu, gitu, atau masih ada yang perlu diambil lagi atau tidak, gitu. Gitu. Jadi sebulan itu waktu yang singkat ya. Dibilang singkat juga enggak, dibilang lama juga enggak gitu, tapi kalian harus bisa memaksimalkan waktu satu bulan itu untuk mengambil seluruh data yang diperlukan ketika KP gitu. Itu ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, Bu Titi sudah ready ya. Kita setelah hari ini kita akan belajar tentang Bu Titi nanti akan menyampaikan ketika masuk perusahaan apa yang harus diamati, bagaimana cara mengamatinya gitu. Bagaimana cara membuat tabulasi data, metabulasi data, enggak sampai segitunya sih. Bagaimana cara mengumpulkan data ketika ada di perusahaan gitu. Nah terus nanti disambung dengan Bu Vinta pemaparan tentang mengurus HKI gitu. Itu dulu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Titis, monggo. Oke. Ya. Yeah. Silakan Bu Titis. Wait. Sudah. Oh. Udah aku jadikan kok.
Sudah bisa dimulai ya, Bu Amal ya? Ya, terima kasih Bu Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya adik-adik semuanya. Selamat hari Jumat. Insya Allah menjadi banyak pahala ya kita hari ini. Apalagi teman-teman di sini juga belajar dan apalagi teman-teman yang sudah melaksanakan KP di lokasi. Nah, pada pagi hari ini saya diamanahi oleh koordinator kerja praktik Bu Amalia untuk menyampaikan sedikit ya, mungkin teman-teman juga sudah mengalami fase ini ketika teman-teman sudah ada di lokasi gitu ya. Nah, ini saya beri judul menggali data produksi. Mungkin tidak hanya data produksi saja tapi juga data-data yang lain sebagai pendukung ya. Nah, mungkin sebelum ke situ kita persamaan framing dulu ya, persamaan mindset dulu bahwa beberapa pengertian ini teman-teman kadang ada yang miss gitu ya. Nah, nanti harapannya ketika menuliskan laporan itu tidak ada lagi yang menuliskan perusahaan X itu sebagai industri gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa pengertian dari industri itu adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, teman-teman. Dengan kesamaan penggunaan bahan baku, kesamaan proses dan produk akhir maupun konsumen akhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai misalkan industri kakao gitu ya, industri coklat, itu ya berarti berbagai perusahaan ya dari hulu maupun hilir yang mempunyai kesamaan ya, mempunyai kesamaan bahan baku, proses dan konsumen akhir. Terus industri susu, industri gula, industri minyak begitu ya. Nah, itu pengertian dari industri. Jadi teman-teman jangan, ini sudah semester 6. Jadi jangan sampai salah istilah lagi gitu ya. Ini penting banget soalnya. Kemudian untuk istilah perusahaan atau pabrik ya, itu adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Jadi lokasi teman-teman sekarang saat di site ya, saat di lokasi sekarang KP, baik itu di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta, perusahaan manufacturer, itu adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Ya, jadi istilah ini diingat-ingat betul gitu ya. Besok kalau lulus jangan sampai salah gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian disebut dengan industri begitu ya. Nah, industri itu ditandai dengan adanya sistem produksi yang memberikan nilai tambah ya, adanya sistem produksi. Nah, sistem produksi itu apa? Sistem produksi adalah IPO ya, input proses output. Ya, input proses output. Jadi inputnya bahan baku, tenaga kerja, modal-modal yang lain ya, alat dan mesin industri, kemudian diproses. Proses itu ada pengolahan, ada peningkatan nilai tambah di situ. Dan akhirnya menjadi output. Outputnya yaitu produk. Nah, produk itu nanti yang akan kalian amati selama KP. Ya kan? Produk itu yang akan kalian pilih dulu. Klasifikasinya ambil produk apa dari misalkan ada satu perusahaan, ada satu pabrik itu yang menghasilkan beberapa produk. Nah, kalian mau fokus di produk yang mana? Nah, kemudian kata kunci berikutnya adalah nilai tambah. Ya, nilai tambah atau added value. Nilai tambah itu secara istilah artinya adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi atau bentuk transformasi yang lain ya, dari beberapa produk kemudian diolah menjadi sebuah formula tertentu menjadi sebuah produk baru. Nah, itu merupakan nilai tambah teman-teman. Bahkan kalau kita perusahaan itu dia hanya distributor gitu ya, atau mungkin perusahaan packaging gitu, dia hanya merepackage, mengemas ulang, itu merupakan proses penambahan nilai tambah tadi. Ya, ada value yang bertambah. Maka kalau teman-teman ada yang KP di perusahaan packaging ya, di perusahaan pengemasan gitu ya, itu juga termasuk dari industri yang manufacture gitu ya, industri perakitan. Kan teman-teman masih ingat ya, ada industri jasa, ada industri barang ya. Nah, yang teman-teman fokuskan di sini adalah industri manufaktur yang memproduksi barang. Ya, adakah mungkin yang KP di industri jasa? Oh, mungkin di ini ya, di instansi pemerintah mungkin ya. Ya, Bu Vinta ya. Mungkin itu masuk di, tapi itu bukan industri sih ya. Itu apa ya? Itu instansi ya, mungkin di situ juga ada menjual jasa ya. Cuman mungkin ada lembaga-lembaga penelitian itu juga bisa.
Nah, kemudian ini nanti kalian lihat di industri atau di perusahaan yang kalian tempati sekarang, ini dia skalanya apa. Nah, berdasarkan ada dua referensi yang saya temukan. Jadi ada yang mengklasifikasikan dari industri rumah tangga dan ada yang mengklasifikasikan menurut permen tahun 2016 itu hanya 3 dari industri kecil, menengah dan besar. Nah, kalau dari industri rumah tangga itu tenaga kerjanya berjumlah 1 sampai 4 orang, itu salah satu indikatornya. Kemudian industri kecil itu 5 sampai 19, industri menengah itu 20 sampai 99 orang dan industri besar itu berjumlah tenaga kerjanya berjumlah lebih dari 100 orang. Jadi kalau kemarin mungkin pada saat sebelum pandemi ini ya, kami dari prodi itu mensyaratkan bahwa kalian KP minimal di industri menengah begitu ya. Cuman karena ini kita banyak keterbatasan, banyak kendala dan banyak obstacle lah ya, banyak hambatan gitu ya. Maka ya keempat jenis industri ini dapat teman-teman tempati untuk KP yang tahun ini. Nah, ini kalau dari permen tahun 2016 ini klasifikasinya berdasarkan tenaga kerja dan nilai investasi, teman-teman. Jadi kalau industri menengah itu tidak hanya misalkan jumlahnya itu 1 sampai 19, tapi kalau omsetnya ya atau nilai investasinya lebih dari 15 miliar, itu artinya dia sudah masuk di industri menengah gitu ya. Atau di sini industri besar itu hanya 20 ya, lebih dari 20 orang dan omsetnya atau nilai investasinya lebih dari 15 miliar gitu ya. Kemudian kalau yang ini beberapa klasifikasi ini ada yang beririsan itu di industri menengah ya. Jadi walaupun tenaga kerja dari industri dari apa perusahaan itu lebih dari 20 orang, namun nilai investasinya hanya berkisar 1 miliar sampai 15 miliar, maka dia masih masuk dalam industri menengah. Nah, nanti coba teman-teman analisis yang kalian tempati sekarang ini masuk dalam skala yang mana. Nah, kemudian kita masuk di beberapa permasalahan yang biasa kita temui atau biasa yang nantinya akan teman-teman temui di saat di site ya, di lapangan. Nah, ini saya coba klasifikasikan berdasarkan permen tadi. Jadi ada industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Beberapa permasalahan itu yang jelas kalau di industri besar itu semakin sedikit ya permasalahannya. Ya, memang lebih kompleks, namun dia hal-hal yang mendasar itu sudah ditangani karena memang sudah ada peraturannya. Jadi memang dia harus misalkan harus mengikuti peraturan tentang lingkungan, mengikuti makanya dia harus mempunyai sanitasi dan hygiene, kemudian K3 dan seterusnya itu harus sesuai dengan peraturan. Nah, kalau misalkan kita turun ya ke skala menengah maupun kecil, itu akan semakin banyak teman-teman, akan semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi. Ya. Misalkan di sini saya ini berdasarkan analisis saya pribadi ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mungkin menurut kalian di perusahaan kalian itu tidak terjadi ya, itu conditional gitu ya. Misalkan di industri kecil itu biasanya mereka punya permasalahan di penanganan bahan baku. Ya, terutama bahan baku yang rawan kontaminasi ya, seperti susu, seperti mungkin produk-produk fermentasi gitu ya. Nah, maka penanganan bahan baku ini biasanya mereka masih careless gitu ya, masih kurang aware gitu. Biasanya kurang bersih, kurang ada penanganan tertentu. Kemudian yang kedua, industri kecil itu pasti hampir dipastikan dia mempunyai masalah di tata letak ya, tata letak ruang produksi. Biasanya tata letak karena apa ya, luasannya itu tidak sangat sempit ya, sangat sangat sempit dan terbatas gitu, maka biasanya ruang produksi itu ya udah yang ada aja gitu. Maka nanti teman-teman bisa nanti untuk membuat itu sebagai sebuah permasalahan yang akan diangkat. Kemudian selanjutnya ada permasalahan tentang sanitasi dan hygiene ya, sanitasi dan hygiene karyawan. Sanitasi itu untuk lingkungan, untuk fisik perusahaan, fisik pabrik, kemudian lingkungan sekitar pabrik. Kalau hygiene itu berkaitan dengan personally karyawannya, ya. Nah, jadi di bagian sanitasi dan hygiene ini hampir dipastikan mereka belum menerapkan dengan baik, begitu ya. Penggunaan hairnet, penggunaan sarung tangan, penggunaan APD tertentu, gitu ya. Nah, ini
Ini biasanya jadi permasalahan. Kemudian ada juga berbagai masalah manajemen ya, seperti manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen apa lagi yang diajarin sama di TP. Nah, itu berbagai masalah itu biasanya ditemui juga di industri-industri yang industri kecil maupun menengah. Jadi penataan pengelolaan perusahaannya itu juga belum terlalu baik ya. Selanjutnya ada masalah pengemasan ya, pengemasan produk. Nah, nanti ada pengemasan dan cacat itu akan saya bedakan ya. Jadi pengemasan itu biasanya kalau di industri kecil maupun menengah itu belum menerapkan kaidah tentang pengemasan pangan yang baik. Jadi belum ada labeling yang sesuai dengan peraturan ya. Kan ada permen nomor berapa itu ya? Tentang pangan nomor 26 tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Itu ada deh. Maka itu bisa jadi permasalahan dan bisa kalian angkat nanti ada usulan tentang pengemasan produk ya, tentang desain kemasan juga bisa, tentang labeling ya, tentang misalkan di sana oh produk A ini dia mempunyai pengemasan yang masih belum memadai gitu ya. Bagian apanya? Misalkan dari di sisi desain, itu kalian bisa membuat usulan desain. Nanti kalian juga misalkan permasalahannya ada pada labeling. Oh, ini belum ada profil atau alamat produsen. Ini belum ada komposisinya, belum ada nama produknya. Belum ada mungkin kalau dia udah punya sertifikasi tapi di labeling pengemasannya belum disertakan gitu ya. Nah, itu bisa diusulkan teman-teman. Ya, itu untuk pengemasan ya. Kemudian yang selanjutnya ada tentang cacat produk ya. Data cacat produk ini biasanya ini banyak yang menggemari ya. Topik tentang cacat produk ini biasanya banyak yang menggemari karena bisa diamati secara langsung. Ya, bisa diamati secara langsung dan sudah ada standar dari perusahaan. Jadi kalau kalian ingin, nanti akan saya jelaskan di belakang apa saja yang data yang diperlukan ya. Jadi cacat produk jadi itu intinya kita mengevaluasi tentang produk-produk yang dihasilkan namun dia mengalami kecacatan. Nah, cacatnya seperti apa? Cacatnya itu adalah berdasarkan standar dari perusahaan yang bersangkutan. Oke, kemudian selanjutnya tentang mesin dan peralatan industri. Itu bisa jadi permasalahan juga teman-teman yang bisa diangkat, bisa jadi berkaitan dengan sanitasinya, bisa jadi berkaitan dengan kapasitasnya yang tidak memenuhi tidak sesuai dengan load perusahaan gitu ya. Misalkan seharusnya itu dia bisa harus memproduksi sekian ton tapi mesin dan peralatannya tidak mendukung sampai sekian, akhirnya demand itu tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Atau mungkin sebaliknya, yang seharusnya mungkin produksinya hanya sekian, namun karena mesin-mesin yang digunakan itu terlalu besar, maka terjadi pemborosan, ya jadi waste gitu kan. Maka itu jadi analisis juga bisa teman-teman. Oke, selanjutnya ada tentang proses produksi yang tidak efektif. Nah, ini mengandalkan pengetahuan dan pemahaman kalian benar tentang teknologi pangan ya. Jadi misalkan kalian itu di suatu perusahaan, misalkan apa ya yang UKM ya, skalanya UKM ya, let's say bakpia lah ya, bakpia atau yangko gitu misalkan. Nah, di situ ada menurut kalian setelah melihat diagram alir dan melihat apa namanya pelaksanaan di pabrik gitu ya, oh ternyata ada proses produksi ini yang secaranya tidak efektif. Ada mungkin hal-hal atau langkah tertentu yang bisa dijadikan satu dengan suatu alat tertentu. Nah, gitu ya, misalkan mixing gitu ya. Kemudian ada pencetakan. Pencetakan mungkin tidak. Kalian bisa, oh ini harusnya misal bisa menggunakan mesin, tidak manual. Nah, itu bisa dijadikan evaluasi, teman-teman. Itu artinya proses produksi yang tidak efektif. Nah, proses produksi yang tidak efektif itu kenapa bisa dijadikan permasalahan? Karena memang itu nanti dia akan menjadi waste ya. Ya, waste itu kan, ini teman-teman baru ambil limbahnya semester ini ya. Kalau di ilmu industri, waste itu tidak hanya sekedar masalah limbah, teman-teman. Jadi waste itu bisa berupa waktu, bisa berupa pemborosan waktu, pemborosan tenaga kerja, pemborosan alat dan mesin, itu termasuk waste, ya. Nah, itu bisa dijadikan topik juga. Selanjutnya ada tentang penanganan limbah. Nah, bisa dipastikan yang industri kecil dan menengah ini mereka tidak ada pengolahan. Ya, tidak ada pengolahan limbah, adanya penanganan aja.
biasanya mungkin kalau limbah-limbah organik gitu ya, itu mungkin mereka jaringan satu, kemudian ada yang dijual menjadi pakan ternak, atau mungkin dijadikan apa pupuk kompos, ada pengepulnya seperti itu, atau mungkin hanya dibuang begitu saja. Nah itu teman-teman bisa jadikan itu sebuah analisis ya, bisa jadikan itu sebuah analisis. Itu nanti setelah apa namanya bisa mendukung kuliah limbah nanti di semester ini ya. Kemudian untuk topik yang terakhir tentang kehalalan itu bisa diterapkan di semua jenis atau semua skala industri ya. Jadi khususnya di kalau di industri besar mungkin agak susah teman-teman untuk akses komposisi produk ya. Karena kehalalan itu nanti kan akan kita menggunakan tracing ya, menggunakan telusur ya, telusur balik. Jadi harus tahu komposisinya, harus tahu alat dan mesin yang digunakan dan seterusnya. Nanti akan saya sampaikan di belakang di slide berikutnya. Oke, untuk industri besar mungkin ada yang di industri besar nggak sih Bu Amal di semester ini? Sosro nggak ada, Coca-Cola tidak menerima magang Bu, belum MNC ya, belum multinational company ya. Oke, kalau kalau misalkan di industri besar memang kalian ini plus minusnya, kalau plusnya itu memang kalian akan mendapatkan banyak pelajaran di sana ya. Kalau di industri besar itu kan teknologinya sudah sophisticated ya, sudah rumit gitu ya, sudah sophisticated. Jadi kalian bisa melihat penerapan langsung, misalkan alat dan mesinnya, kemudian penerapan sanitasinya, penerapan tata letaknya, gitu ya. Penggunaan apa tuh biasanya di industri juga ada simbol-simbol ya, di misalkan tentang mana saja daerah mana saja yang tidak boleh dimasukin oleh sembarang orang dan seterusnya. Itu plusnya ya. Jadi kalian bisa punya banyak pengalaman di sana. Tapi minusnya adalah bagian data biasanya. Jadi data itu biasanya tidak bisa keluar ya. Tidak bisa dengan mudah keluar kecuali kalian hanya tidak berkaitan dengan produk lah. Mungkin tentang manajemennya atau tentang habis suaranya. Ya, tapi kalau misalkan di industri itu dia bisa keluar di datanya itu akan sangat bagus karena mereka record-nya akan sangat lengkap gitu ya. Misal tentang apa persediaan bahan baku, persediaan produk jadi dan seterusnya itu bisa dimasukin juga. Atau berkaitan dengan suplai bahan baku, itu mungkin juga bisa dianalisis ya. Mungkin permintaan atau produksinya sekian namun bahan baku yang di apa yang dimiliki atau yang didapatkan itu hanya sekian. Jadi ada lag gitu ya. Oke, itu ada beberapa alternatif topik teman-teman yang bisa kalian ajukan nanti ya. Nah, ini kalau disusun dengan kalimat judul. Nah, ini saya sajikan di slide ini ya. Teman-teman bisa nanti bisa nyontek. Nanti PPT-nya boleh di-share. Oh, akan di-upload di web. Oke. Okay. Ya, ini kan di PPT-nya. Oh iya. Tapi ya emang dilarang kopas sih. Ya ini pasti nggak kopas sih karena pasti kalian akan nulis juga kan beda-beda. Jadi ini hanya sedikit perumusan judul ya, perumusan kalimat judul misalkan tentang cacat produk tadi deh ya. Cacat produk. Cacat produk ada di bawah deh. Ini apa ya? Pencemaran mutu pada bahan baku misalkan ya. Bahan bakunya apa gitu. Kalau di contoh di perusahaan frozen food, nugget gitu ya, sosis, misalkan bahan bakunya adalah daging ayam. Nah, misalkan pengendalian mutu pada daging ayam, pada produk nugget, nama produknya apa gitu ya, di PT Fiesta, blablabla, di kota apa ya? Kota Fiesta mana kota ya? Surabaya gitu misalkan ya. Jadi ada kotanya biasanya teman-teman. Ya, kemudian ada evaluasi, misalkan evaluasi penanganan bahan baku daging ayam atau daging ikan lagi. Daging ikan mah kuliah ya. Bahan baku daging ayam pada pengolahan tadi nugget. Nuggetnya merek apa gitu ya di PT Fiesta, perusahaan ini kota apa gitu. Ini pada perusahaan apa sih ini? Bentar, enggak kelihatan aku ketutupan si bentar. Oh, kota perusahaan ya, maksudnya kota perusahaan. Kota di mana perusahaan itu ada gitu ya, atau perusahaan itu di
berada gitu. Nah, kemudian kalau tentang cacat produk, analisis jumlah dan penyebab kecacatan produk. Jadi teman-teman menganalisis tentang jumlah cacatnya dan penyebab cacatnya itu apa gitu ya. Nama produknya apa? Misalkan analisis jumlah dan penyebab kecacatan produk nugget di PT Fiesta Kota Surabaya. Gak kreatif banget ya? Ini kayaknya karena lapar ya, jadi pengennya sarapan nasi sama nugget gitu. Anak kos banget itu ya. Oke, selanjutnya misalkan karena tentang sanitasi dan hygiene ya. Evaluasi sanitasi dan hygiene karyawan di PT bla 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 di kota ini gitu ya. Jadi pencantuman nama kota di situ cukup penting teman-teman, karena bisa jadi kan perusahaan itu punya beberapa cabang ya, punya beberapa apa anak perusahaan begitu. Nah, ini kalian yang kalian amati itu di kota mana gitu. Itu cukup penting karena sebagai batasan nanti ketika kita pembahasannya. Kemudian ada evaluasi tata letak ruang produksi misalkan. Di kalau PT kayaknya nggak perlu, tidak terlalu ini ya. Evaluasinya nanti terlalu rumit, mungkin di UKM gitu ya, di UKM atau di CV apa di kota Yogyakarta misalkan. Kemudian usulan perbaikan proses produksi pada pengolahan bakpia di Bakpia 25 Kota Yogyakarta misalkan kayak gitu. Nah, dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh kalimat judul, teman-teman. Nanti bisa kalian jadikan acuan. Nanti tinggal ganti nama produknya apa, terus nama bahannya atau nama bahan baku, bahan penolong, bahan pembantu, apa namanya, bahan tambahannya itu bisa disesuaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan aja ya. Atau nanti saya mau moderator aja deh di akhir, nggak apa-apa. Oke, nah ini data pendukung yang dibutuhkan, teman-teman. Data pendukung yang dibutuhkan per topik atau per judul gitu ya. Misalkan tentang topik kecacatan ya. Topik kecacatan itu bisa dari bahan baku, bahan antara ataupun produk jadi. Nah, data pendukungnya apa? Itu yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu produk yang akan diamati. Jadi misalkan saya ingat itu punya apa namanya? Bimbingan saya yang sekarang, kemarin soalnya baru konsultasi, ada tempatnya Sela sama Kofifah itu kan di coklat gitu ya. Nah, itu di coklat di ngendi dek jenenge? Nanti ngene Gunung Kidul iki, ngene si Sugeng. Nah, itu dek namanya apa saya lupa dek. Saya rumah coklat ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti ya contohnya itu lah misalkan. Itu kan di situ ternyata ada banyak. Di mana Kofifah? Enggak. Off the job. Off. Mic tadi saya ini mic-nya nggak kedengeran. Oh, kayaknya di mute ya. Sorry, laptopnya di mute. Di mana Dek Kofifa? Saya lupa. Halo? Ada di Gria Coklat Pangeran, Bu. Ah. Oh iya, Gria Coklat. Ya, Gria sama rumah sama lah ya. Ini karena di mute, bukan karena mic-nya Kofifa, ini karena kita mute, ya Allah, ya Rob, maaf ya. Ya, kayak jagelan pagi-pagi ya. Ya, di Gria Coklat, ya Gria Coklat itu kemarin Sela bilang katanya ada beberapa produk yang dihasilkan. Nah, teman-teman amati, ya amati, kemudian pilih mana yang akan kalian jadikan objek. Ya, karena nanti akan berpengaruh ke diagram alir dan neraca bahan. Kemudian yang kedua, setelah menentukan produk, kalian cari dan tulis standar yang berlaku di perusahaan tersebut, deh. Nah, jadi berkaitan sama produk tadi, misalkan minuman coklat gitu ya. Nah, standar yang diberlakukan oleh perusahaan yang bersangkutan kepada produk itu apa aja? Ya, misalkan tentang kadar airnya, contoh ya, atau mungkin ukuran bubuknya, ya. Terus habis itu volume atau berat gitu ya. Terus kemasannya. Nah, itu kalian lihat standar yang diberlakukan. Dicatat. Nah, kemudian tentukan jenis-jenis kerusakan atau cacat atau defect ya dari masing-masing standar tadi. Setelah dilihat standarnya, oh ternyata cacatnya yang tidak sesuai dengan standar perusahaan adalah ini. Kemudian setelah itu dibuat turus atau mungkin hitung frekuensinya ya, dihitung frekuensinya per jenis kecacatan itu. Ya. Jadi misalkan kayak tadi berat tidak apa? Masa tidak sesuai dengan yang dikemas itu atau sesuai standar gitu ya, yang dikemas tidak sesuai dengan standar itu ada berapa dari satu batch produksi itu. Nah, oh iya saya lupa tadi di depan ada yang
kalau di tempatnya Gria Coklat itu kalau nggak salah dia batch, ya. Kalau mungkin di perusahaan, kalau ada yang di perusahaan besar, mungkin dia pakainya continuous. Nah, kalau yang di batch itu mungkin lebih gampang sih. Bahan masuk berapa, bahan keluar berapa, scrap-nya atau mungkin, apa istilahnya, scrap bahan samping atau mungkin yang loss, nah loss-nya berapa gitu ya. Nah, itu bisa dihitung. Nah, terus habis itu, habis dihitung frekuensinya, setelah itu dianalisis, teman-teman. Kenapa sih produk ini bisa cacat itu? Analisis kecacatan produk pada misalkan minuman coklat tadi ya. Nah, analisisnya itu harus komprehensif. Karena apa? Karena kalian akan diminta tidak hanya sekedar melihat produknya, tapi juga mungkin ada faktor lain ya. Misalkan dari faktor, ya itulah yang kayak di Fishbone lah ya, man, machine, material gitu. Nah, kemudian tools-nya apa? Tools-nya yang bisa digunakan apa? Bisa menggunakan semua dari 7 tools. Ya, semua dari 7 tools bisa digunakan, teman-teman. Bisa pakai Fishbone, bisa pakai Pareto, bisa pakai histogram, bisa pakai yang seterusnya ya. Nah, itu. Semua 7 tools bisa digunakan. Oke, terus kemudian topik yang kedua. Contohnya topik yang kedua itu tentang tata letak, sanitasi, dan hygiene karyawan. Nah, yang pertama dilakukan data pendukungnya adalah teman-teman cari acuan yang diberlakukan atau yang digunakan. Bisa menggunakan CPPB atau CPPOB ya dari BPOM. Kalau atau mungkin HAS. HAS itu bisa untuk HAS itu Halal Assurance System ya. Jadi bisa untuk mendukung lah, tapi dia mungkin tidak terlalu stated ya bahwa dia tentang bagaimana tentang sanitasi yang harus yang baik seperti apa, hygiene yang baik seperti apa. Atau mungkin tentang GMP, tapi kalau GMP itu terlalu luas ya, karena ini kita sudah turunkan di skala nasional, maka kita gunakan aja CPPB atau CPPOB. Cara penanganan pangan yang baik dan cara penanganan pangan olahan yang baik. Ya, nanti bisa di-search, itu biasanya BPOM itu. Oke, setelah acuan sudah ditemukan, teman-teman buat checklist. Oh, sebelum ke checklist, ini dulu deh, amati semua item pada acuan gitu ya. Dilihat tuh. Ada beberapa deh, misalkan ada beberapa acuan itu yang tidak bisa diaplikasikan atau tidak bisa dinilai di perusahaan tersebut. Ya, misalkan tentang limbah. Ya, misalkan tentang limbah. Tentang IPAL gitu ya, instalasi pengolahan air limbah. Kalau di perusahaan atau di ya, perusahaan kecil gitu kan, tuh nggak mungkin lah ada IPAL gitu kan. Nah, jadi bisa jadi itu dihilangkan. Atau tentang limbah, kalian bisa ganti itemnya dengan menyesuaikan kondisi di lapangan seperti apa. Misalkan penanganan limbah padat, limbah cairnya seperti apa. Nah, itu bisa jadikan data pendukung, Dek. Ya. Kemudian, kalian dari acuan tadi, kalian buat checklist. Checklist salah satu bentuk 7 tools, kan? Nah, checklist nanti dibuat checklist, kemudian diamati. Ini lebih baik memang sebenarnya checklist ini dibuat sebelum kalian KP sih. Ya, kayak checklist sudah dibuat dulu. Oh, saya rencananya besok mau sanitasi hygiene. Berarti saya buat checklist, kemudian pas besok di perusahaan, tinggal diamati perharinya. Nah, checklist itu diamati deh, bisa perhari, tergantung lah. Nanti tergantung pengamatan kalian di sananya berapa lama ya. Itu diamati, yang sesuai dan tidak sesuai, nanti di akhir itu nanti kita akan bisa analisis secara Fishbone juga bisa, nanti pakai analisis statistik deskriptif bisa juga gitu ya. Atau kalau tentang tata letak ya, tentang tata letak, kalian bisa gunakan Microsoft Office Visio atau AutoCAD kalau yang sudah ada AutoCAD di laptopnya. Tapi kalau yang gampang itu Visio. Halo. Nah, tapi untuk tata letak, teman-teman harus ngitung benar-benar tentang allowance-nya, tentang luas lantai, tentang gang, dan seterusnya. Jadi harus ngitung luasan di sana, ya. Itu kalau untuk tata letak, Dek. Nah, untuk bukti pendukung, teman-teman bisa pakai foto-foto. Atau malah saya ini bersifat wajib sih. Jadi ketika kalian besok ujian, itu yang ditampilkan foto. Ya, foto sama kata-kata sedikit gitu ya. Jadi bukan kalimat-kalimat panjang, udah pakai foto, nanti penguji sudah paham bahwa oh yang dimaksud misalkan Lutfi ini bilang kalau jendelanya itu kurang atau mungkin lantainya tidak lengkung dan seterusnya, itu bisa ketahuan tanpa kita harus terlalu melihat slide gitu ya dari foto-foto itu.
Nah, nanti buat yang teman-teman yang di sanitasi dan hygiene ini saya wajibkan buat ada foto-foto buat data pendukung ya. Kemudian misalkan tentang selanjutnya topik pengemasan. Data pendukungnya bisa teman-teman analisis kemasan yang saat ini seperti apa. Ya, kemasan yang saat ini seperti apa. Kemudian buka tentang acuan atau pedoman atau standar untuk produk yang bersangkutan. Ya, selanjutnya data yang kita akan teman-teman cari yang diperlukan adalah jumlah dan cacat kemasan yang tidak sesuai standar. Jadi ya tadi yang depan apa sih? Cacat atau sama sih? Kalau misalkan tentang evaluasi dan apa? Kok evaluasi apa namanya dek? Usulan ya, usulan perbaikan tentang pengemasan, teman-teman bisa gunakan di apa software-software yang untuk menggambar ya, seperti Corel atau mungkin apa sih biasanya yang gambar tuh? Corel sih, paling enak Corel sih ya. Ya, teman-teman bisa gunakan itu sebagai salah satu topik ya, perbaikan atau usulan perbaikan pengemasan pada produk permen bla 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 di CV bla 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 Kota Yogyakarta. Nah, itu kan sudah jadi topik sendiri. Terus kemudian kalau ada yang berminat untuk topik kehalalan, kalian bisa analisis dari dua hal ya. Yang pertama, teman-teman lihat komposisi produknya dulu. Ya, komposisi produknya. Kemudian yang kedua, dari semua komposisi itu, kan dia ada bahan baku, ada bahan penolong, ada bahan tambahan, itu dianalisis ya. Merek, kemudian komposisinya kalian bisa tracing ke halalmui.org gitu ya. Itu apakah bahan baku misalkan dia menggunakan margarin. Margarin itu mereknya apa? Sania misalkan. Sania. Biasanya gue Blue Band ya. Kan Sania ada, margarin Sania murah. Ada. Fortune ya ada juga sih. Ini ibu remong banget ya masalah margarin. Margarin gitu, misalkan kan itu udah ada mereknya deh ya. Nah nanti kalian masukin tuh ke halalmui.org itu. Oh kalau misalkan Sania itu udah masuk ada ketawa ada sudah terdaftar di MUI di LPPM MUI berarti dia oke okay, halal checklist gitu ya. Ada satu misalkan selai. Oh selai ini nggak ada mereknya nih. Ya ada mereknya tapi nggak ada di daftar gitu kan. Berarti dia masih syubhat gitu kan. Ya gitulah. Itu bisa dimasukin di topik kehalalan teman-teman. Termasuk alat dan mesin. Mungkin ada kan sekarang tuh wajan-wajan yang ada halal MUI-nya. Iya, wajan, manci gitu ada sertifikasi halalnya. Ya, itu kan industri apa. Itu teman-teman ya untuk topik kehalalan. Kemudian untuk yang berminat di topik manajemen, kita kalau di TP kan ada manajemen SDM nggak ada ya? SDM maksudnya di dasmen ya? Ada manajemen SDM, bisa dievaluasi, manajemen pemasaran, manajemen operasi, itu bisa digali juga. Nah, caranya atau bentuk datanya apa? Datanya bisa berupa data hasil kuesioner, wawancara, atau data-data sekunder yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, nanti software-nya atau aplikasi untuk olah datanya bisa pakai SPSS dan Excel. Oke, terima kasih. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat KP kalian sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Titis. Informasinya berharga sekali ya. Sangat informatif. Jadi mudah-mudahan semakin membuka apa cakrawala berpikir teman-teman ketika masuk ke perusahaan tuh mau ngapain gitu, itu semakin ada gambaran ya. Harus sudah mulai sensitif terhadap berbagai topik-topik yang bisa kalian angkat. Nah, dan kami pesankan juga jangan lupa juga selalu disesuaikan dengan sesuatu yang paling dibutuhkan sama perusahaan. Misalnya perusahaan itu memang dia punya problem A, B, C, D, E gitu, tapi pasti ada satu yang lebih prioritas gitu. Nah, pilih topik juga yang itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan juga gitu. Kalian bisa memastikannya dengan bertanya ke supervisor kah atau ke bagian yang di departemen tempat kalian ditugaskan, ya itu bisa dipastikan di sana. Jadi biar ini ya ada timbal balik antara ranah akademis sama industri, karena selama ini tuh perusahaan apa yang kita teliti atau kita kembangkan di
di kampus itu malah seringkali tidak diaplikasikan oleh perusahaan. Jadi sebisa mungkin juga ngambil topik yang memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Itu ya. Terima kasih Bu Titis. Jangan pulang dulu ya Bu. Nanti ada sesi tanya jawab. Iya. Kita masuk sesi selanjutnya ke Bu Vinta. Bu Vinta sudah siap ya. Monggo waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Bu Vinta. Oke, terima kasih Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute, jadi nggak dengar. Bentar. Saya share screen sih, nanti WA-nya kayak tapi. Ini temanya tentang HKI ya, yang sesi kedua. Kira-kira dari adik-adik udah ada gambaran belum nanti apa yang mau di HKI-kan atau gambaran tentang HKI itu apa sih? Duh, nggak ada yang jawab. Berarti belum ada gambaran. Belum ada, Bu. Kopong, Bu. Iya. Nah, untuk HKI, kalian bisa langsung, ini saya langsung kunjungi ke halaman hki.uad.ac.id ya. Semua informasinya insya Allah sudah lengkap di website ini. Jadi, bentar loh. Nggak mau turun. Nggak mau turun. Oh, ini. Nah, di sini untuk kekayaan intelektual itu ada 3 jenis. Yang pertama ada hak cipta, kemudian ada paten, yang ketiga ada desain industri. Nah, kalau untuk KP, kemarin dari sosialisasinya cukup HKI ya, berarti kita ke hak cipta. Kalau paten nanti agak sedikit satu level. Nanti langsung jadi karyawan perusahaan malahan. Kalau punya paten, oh iya, jadi bos. Nah ini, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bisa juga mengenai program komputer. Jadi untuk hak cipta, ini cakupannya itu sangat luas, jadi kalian nggak perlu bingung apa nih yang mau diciptakan. Oh, kalau diri sendiri diciptakan nggak bisa. Ciptaan Tuhan ya. Ini definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Nah, ciptaan apa saja yang bisa dilindungi? Ini terlihat ya, Dek, ya? Apa kekecilan? Enggak tahu. Terlihat, Bu. Oke. Okay. Yang dapat dilindungi ada 10 poin ya, kalau dari sini. Ini web HKI UAD sama web DGIP sudah sama insya Allah, jadi lebih komunikatif website HKI sebenarnya kalau untuk mahasiswa. Kalau yang DGIP itu lebih advance lagi. Jadi ciptaan yang dapat dilindungi, pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, dan semua hasil karya tulis lain. Nah, berarti nanti di sini, di poin satu ini, misalkan laporan KP kalian mau di HKI, itu bisa, tapi harus memenuhi persyaratan bahwa laporan yang kalian buat itu tidak merupakan plagiasi. Nanti kalau ada yang mau HKI-kan laporan KP-nya, bisa dicek plagiasi dulu di perpustakaan. Gitu. Minimal ya 10%. Nanti identitasnya 10% itu bisalah diajukan ke HKI. Kalau lebih dari 25%, berarti harus kalian perbaiki dulu sampai similaritasnya itu 10%. Kalau bisa sih 0. Kemudian yang kedua, ciptaan yang dapat dilindungi ada
ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Dan yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, yang suka bikin lagu nih, bisa dihaki. Kemudian drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan lain-lain. Kemudian ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, dan lain-lain. Nah, foto kalian kafe ini misalkan. Kalian kafe di pabrik apa ya tadi? Fiesta gitu ya. Kalian foto di halaman depannya. Nah, itu bisa di-HKI-kan. Tapi buat apa ya? Kurang ilmiah ya, masa meng-HKI-kan foto. Nah, untuk masa perlindungan hak cipta, itu untuk perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Untuk program komputer, misalkan kalian bikin coding, nah itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk pelaku, 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produsen rekaman, ini maksudnya tari ya, seni tari gitu misalkan. Kemudian produsen rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Ini tadi seperti drama, musik. Kemudian lembaga penyiaran itu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Nah, kita masuk ke diagram alur pengajuan. Gimana sih cara mengajukan hak cipta? Atau sebelumnya kesini dulu aja deh. Jenis, menentukan objek jenis ciptaan. Nah, kemarin banyak pertanyaan mengenai kira-kira untuk hak cipta itu apa saja yang bisa diajukan atau hak cipta ini seperti apa. Ya. Nah, kalau untuk kerja praktik itu bisa, nih, jadi ada 42 subjenis ya. Yang paling populer itu biasanya video. Mana video itu? Mana sih? Gak ada video. Kayaknya di karya rekaman itu, Bu. Ah, karya, nomor berapa di karya rekaman? Kanan, Bu. Atas, Bu. Beda sub. Oh, oke. Benar. Ah, ini. Nah, karya rekaman suara atau bunyi ini yang cuma misalkan ceramah gitu ya. Nah, ini film, karya rekaman video yang paling populer adalah karya rekaman video dan poster itu masuk di bentar. Nah, ini karya seni ya, poster. Bisa poster, bisa video, itu yang paling populer. Kemarin untuk KKN itu kan luaran wajibnya itu juga harus HKI. Nah, yang di HKI kan paling banyak itu adalah poster dan juga mana tadi? Ini. Karya rekaman video. Karya rekaman video ini bisa video kegiatan selama KP atau video proses produksi misalkan. Tapi karya rekaman video ini harus benar-benar video, bukan kumpulan dari foto yang divideokan. Itu tidak bisa. Kemudian kita bahas tentang video dan poster saja ya. Kalau karya tulis kan jelas ya. Mungkin makalah kalian, laporan penelitian, kemudian laporan KP itu bisa asalkan bukan plagiasi. Gitu. Kemudian kalau karya seni tadi kita bisa poster atau tadi kalau misalkan tugas topik khusus kalian ini apa namanya desain kemasan. Nah, kalian mengusulkan sebuah desain kemasan kalian itu bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Nah, yang suka bikin poster mungkin nanti Farizi HKI-nya bisa bikin poster aja.
asalkan konten yang di poster tersebut tidak ada konten yang plagiasi gitu, atau gambar yang kalian gunakan adalah gambar bebas. Ini saya menunjukkan sebuah poster, terlihat nggak, Dek? Belum terlihat, Bu. Oke. Mana sih ini? Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini contoh poster yang di-HKI-kan oleh mahasiswa KKN saya di periode kemarin itu. Nah, ini jadi poster tentang, bagus kan? Poster tentang diversifikasi produk olahan pepaya dan manfaatnya. Jadi materinya cuma satu, video tutorial. Iya, iyalah materiku. Video tutorial tentang pembuatan produk olahan pepaya. Nah, tapi dari video itu bisa kita olah lagi jadi sebuah poster. Jadi punya dua HKI. Nah, contohnya seperti ini ya posternya. Kemudian selain poster bisa juga foto. Tadi foto bisa di HKI atau alur nih, alur kerja itu juga bisa di HKI deh. Nih. Nah, proses kayak gini, diagram alir pengajuan KIUAD, nah ini juga bisa di HKI. Nanti kalian bentuk ke dalam poster atau gambar, kemudian diajukan. Atau nanti kalian yang KP di UMKM atau di instansi dikasih proyek nih, misalkan ada olahan salak gitu. Nah, kalian diminta memberikan saran kira-kira salak nih bagusnya diolah jadi apa. Nah, nanti kalian bisa bikin poster aja. Jadi pengetahuannya disalurkan dalam bentuk poster. Misalkan salaknya dibikin jadi snack bar. Nah, nanti kalian bikin poster cara pembuatan snack bar berbahan dasar salak gitu. Nah, itu bisa di HKI-kan. Nah, selanjutnya musik enggak ya? Audio visual, ini. Selanjutnya yang populer kedua adalah karya rekaman video. Nah, nanti kalau terkait di pabrik mungkin ada beberapa lokasi ya yang tidak diizinkan untuk merekam. Kalaupun nanti ternyata di lokasi tempat kalian kerja praktik itu diberi izin untuk mengambil gambar atau merekam, kalian bikin video kegiatan selama kalian KP. Nah, kemudian kalian ingin mengajukan video itu ke HKI ini, ke HKIUAD. Nanti kalian harus atas persetujuan instansi atau perusahaan atau UMKM tersebut dulu. Jangan sampai nanti udah keluar HKI-nya, terus digugat. Nah, kan nggak lucu. Karena di situ ada konten atau lokasi yang bukan punya kalian sendiri. Wah, adik aku. Atau nanti bisa video pada saat kalian presentasi nih. Kan ada juga yang KP disuruh presentasi di akhir masa kerja ya, di akhir masa KP. Kemudian kalian presentasi di situ, direkam, nah itu bisa dijadikan HKI. Jadi judulnya tetap karya rekaman video, nah nanti diberi judul apa tuh rekaman videonya? Presentasi, laporan, kerja praktik di PT X gitu. Nah, kita masuk ke alur pengajuan HKI-nya. Diagram alur pengajuan KIUAD. Nah, yang pertama buka laman web. Nah, webnya ini hki.uad.ac.id. Kemudian pengisian dan di sini. Suratnya ada di bagian bawah. Nah, ini dokumennya. Ada yang pertama KTP. Ini saya udah punya. KTP, kemudian surat pernyataan, surat pengalihan, dan juga formulir. Nanti kalau yang mengajukan itu dua orang atau tiga orang, ya berarti
dilampirkan KTP dari 3 mahasiswa atau 3 orang tersebut. Kemudian surat pernyataan, nah ini, nama pemohonnya UAD, nanti saya kasih lihat contohnya. Kemudian surat pengalihan nanti ditandatangani di atas materai 10.000, semua yang mengajukan KI itu harus tanda tangan. Satu materai maksimal 4 tanda tangan. Jadi kalau yang mengajukan ada 5, berarti menggunakan 2 materai masing-masing 10.000. Kemudian ada formulir. Saya share screen contoh yang sudah ini ya, yang sudah terisi ya. Ini kok nggak bisa ini sih? Oh, ini dia. Ini KTP. Apa ini? Ini kayak gini nih apa? Oh, kayak gini. Udah terlihat, Sorry. Nah, ini. Jadi nanti pencipta 1, KTP-nya, kemudian pencipta 2 KTP-nya. Kalau penciptanya ada 10, ya nanti mencantumkan 10 KTP dari pencipta. Belum terlihat. Belum terlihat. Please move this window away from the Screen seluruh Windows bisa nggak dong? Gimana caranya? Ini ya, pinter. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan belum, Dek? Sudah. Nih, misalkan penciptanya ada 10, berarti nanti 10 KTP dari si pencipta dicantumkan semua. Ini karena pengajuannya online, jadi cukup soft file, nggak perlu di-print. Gitu. Nah, nanti per kelompok itu apakah pengajuannya bisa satu HKI saja atau satu orang satu? Nah, nanti silahkan ditanyakan ke koordinator KP. Kemudian setelah itu, nih, ini tentang surat pemohon ya, pemohon baru. Pemohonnya Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kenapa? Jadi nanti karena yang memohonkan itu dari UAD, lewat UAD, jadi biaya pemohonannya itu sebenarnya 600.000 per satu kali hak cipta. Tapi karena kita melalui universitas, jadi nanti ada diskon atau sebagian biayanya akan disubsidi oleh UAD, jadi kita cukup membayar 200.000 saja. Oh, enggak saja ya, 200.000. Sampai saja. Nah, jadi nanti kita sebagai pencipta, tapi pemilik hak ciptanya itu adalah UAD. Nah, ini penciptanya nanti nama kalian siapa? Misalkan Anovalia, Rosavinta ya. Kemudian alamat rumah, alamat sesuai yang ada di KTP. Mulai dari RT, kecamatan, kota, provinsi, pokoknya dituliskan sesuai dengan yang ada di RT. RT, KTP. Kemudian dicantumkan nama prodinya, teknologi pangan. Judul jenis karya tulis, subjenis buku. Nah, tadi ini ya, subjenisnya apa? Karya rekaman video, berarti di sini ditulis karya rekaman video. Atau poster, itu nanti termasuk subjenis yang mana. Karya rekaman video, judulnya apa nih? Nah, video, tutorial, atau gini ya. Tutorial proses pembuatan snack bar bayam.
Kita misalkan. Kemudian uraian singkatnya diisikan. Video tersebut berisi ini yang sudah ada isinya. Nah, video ini memuat cara pembuatan stik berbahan kulit pepaya. Dalam video ini juga menjelaskan bahan-bahan yang harus digunakan, alat-alat yang dibutuhkan, dan cara pembuatan stik berbahan kulit pepaya. Kemudian tanggal publikasinya dicantumkan juga kapan video tersebut dipublikasikan. Nah, tapi sebenarnya harusnya HKI keluar dulu, nanti mungkin tanggal publikasi ini bisa dituliskan tanggal kalian membuat video tersebut. Kemudian setelah form pemohon, kita isi form apa nih, surat pengalihan hak cipta. Nah, ini surat pengalihan hak cipta nanti tulis sama kalian ya. Misalkan Safinta, alamatnya sesuai KTP, pemohon 1, pemohon 2 siapa? Misalkan Titi Sari. Nah, nanti sebanyak pemohon yang ada di video tersebut. Kalau cuma sendiri, ya berarti tulis nama kalian sendiri aja. Adalah pihak satu selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada Universitas Ahmad Dahlan. Jadi nanti yang menjadi pemilik hak cipta itu adalah UAD, penciptanya tetap kita. Pihak dua selaku pemegang hak cipta berupa tadi apa, karya rekaman video, judulnya dituliskan di sini. Tuh. Kemudian ini tanggal. Nah, materai 10.000 karena pengajuannya online, nanti bisa menggunakan materai online saja. Kemudian ditimpa tanda tangan online juga. Ini lebih ngirit sebenarnya karena pengajuannya online. Nah, di sini satu materai cuma bisa ditandatangani 4 orang. Gitu. Jadi misalkan yang mengajukan HKI ada 10, berarti kita butuh 3 materai ya. Masing-masing materai 10.000 ditandatangani oleh 4 orang atau 4 mahasiswa. Nanti ke bawah sini, materai 10.000 di sini, bawahnya materai lagi, bawahnya materai lagi. Kemudian, nah nanti di sini dituliskan nama ya, jangan lupa. Nama dari 10 pemohon tersebut. Contohnya ini nih. Nah ini. Ini masih 6.000 ya. Di sini. Nah, nanti ditulis nama seperti ini, kemudian materai 1. Materai 2, materai 3. Materai 1 namanya siapa aja, materai 2 namanya siapa aja, materai. Kemudian formulir yang terakhir adalah surat tangan karya dari mini. Nah, ini kalian cukup melengkapi nah ini ya, ada bukti ciptaan, bukti karya ciptanya itu dimasukkan ke Google Drive. Google Drive. Kemudian nanti disertakan di link-nya, dikirimkan ke email. Ini ada kapasitas unduhnya di sini kan. Tapi kemarin saya itu mengajukan HKI video kuliah, kapasitasnya lebih dari yang tertera di sini itu tetap bisa. Ya mungkin nanti diedit sama sentra KIUAD ya. Jadi nggak sebenarnya nggak perlu berpatokan pada kapasitas unduh yang ini. Hanya bentuknya saja. Poster, PDF, kalau video ya MP4. UAD. Saya kasih contoh aja. Terkirim HKI. Oh ini. Nah ini. Kepada hki@uad.ac.id. Jadi nanti seperti ini ya. Dengan salam dulu.
berikut terlampir bekas permohonan pengajuan hak cipta untuk video saya. Mohon kiranya dapat dibantu dalam proses pengajuannya. Kemudian dilampirkan. Loh, mana nih berkas? Aku nggak ada. Nah ini linknya, nanti cukup dilampirkan link seperti ini. Kemudian ke berapa tadi berkasnya? Ada 4 ya. KTP, pemohon, surat pengalihan, sama surat pernyataan. Itu di-emailkan langsung di sini. Nanti untuk kontak sentra HKI-nya bisa langsung ada di website HKI tadi. Kemudian nanti kalau sudah dipas sejumlah nanti .go. Nah itu nanti bayar 200.000 ke alamatnya situ. Setelah kita bayar, kemudian kita konfirmasi lagi ke sentra HKI melalui email, baru nanti akan diproses surat pencatatan ciptaannya. Ini nggak lama. Biasanya kalau pas lagi slow, itu dia sehari dua hari jadi surat pencatatan ciptaannya. Tapi mungkin karena kemarin saya mengajukannya berbarengan dengan KKN ya, jadi agak lama, sekitar 1 minggu. Nah ini karya rekaman video. Nah nanti penciptanya, karena saya mengajukan atas nama diri sendiri ya, cuma ada satu nama. Nanti kalau misalkan ada bertiga, nanti di sini akan tercantum 3 nama, atau yang tercantum hanya 2, Savinta dan Titi Sari, nanti selanjutnya DKK. Pemegang hak cipta, nama, UAD, jenis ciptaan, karya rekaman video. Jadi pemegang hak ciptanya tetap UAD, tapi penciptanya adalah kita atau kalian. Kalau kalian mengajukan sendiri lewat Halo, tadi saya terkeluar dari meeting karena sinyalnya ini tidak terlalu bagus ya di kampus. Tadi sampai mana deh yang bisa terdengar? Sampai yang nama itu, Bu, kalau ngajuinnya dari luar. Oh. Satu nama. Saya sama Safinta lagi. Oke, berarti si mana tadi ya? Oh, kan jadi hilang kan. Oh ini aja deh, contohnya ini yang namanya banyak nih. Ini contoh yang ada 10 nama. Gitu. Ini poster, yang ini poster diversifikasi produk olahan pepaya dan manfaatnya. Ini yang bareng sama mahasiswa KKN kemarin. Jadi namanya misalkan kalau lebih dari satu ya, di sini akan tertulis Savinta, kemudian Dimas Dwiki, DKK. Nanti yang DKK ini akan masuk ke lampiran. Lampirannya ini, lampiran pencipta ada 10 nama dan juga alamatnya. Nah, kalau kalian mengajukan sendiri lewat website dgip.go.id,
nanti pemegang hak ciptanya itu nama kalian, jadi sama ya, misalkan Savinta Dimas Dwiki DKK itu. Tapi karena melalui UAD, jadi pemegang hak ciptanya adalah Universitas Ahmad Dahlan. Untuk biayanya nanti sekitar 200 ribu jika lewat UAD, kalau melalui Mandiri itu 600 ribu. Mandiri 600 ribu. Tapi untuk program komputer itu nanti lebih mahal, kalau lewat UAD sekitar 300 ribu. Udah kayak kepala HKI ya. HKI. Nah, saya rasa cukup segitu dulu dari materi HKI yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Vinta ya atas pemaparannya. Ya, saya yakin ini adalah hal yang sangat baru untuk teman-teman semua. Pasti ada yang ingin ditanyakan ya. Monggo adik-adik, saya persilakan kalau ada yang ingin didiskusikan ke Bu Vinta atau ke Bu Titis ya. Langsung nyalakan mic-nya ya. Halo. Halo, Dek. Halo. Enggak ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, Bu. Di chat room ada yang mau tanya. Ada mau tanya? Iya. Saya ya, silakan, agak keras ya suaranya ya. Oke, terdengar enggak, Ibu? Halo, halo. Terdengar, Ibu? Halo, Adek. Heeh. Dari yang Bu Titis, Bu, kalau penentuan kategori usaha itu, misalnya dia kan bukan di satu pabrik, jadi dia tuh punya banyak cabang gitu, Bu. Nah, terus berarti mengkategorikan banyak karyawannya itu, kita cari data semua ini ya, Bu, ya? Semua karyawan di cabangnya itu, Kak, Bu? Atau gimana? Karena kan misalnya kita KP cuma di satu cabang, itu kan karyawannya yang kita tahu ya cuma yang di situ aja gitu, Bu. Maksudnya kalau misalkan ada beberapa cabang gitu ya, Dek? Iya. Oh, iya ya, yang bersangkutan aja. Tempat lokasi yang awal sih, Dek, sebenarnya. Jadi kalau misalkan sudah di sana, kan nanti kalian juga akan butuh data SDM ya, untuk profil perusahaan ya, di bab 1. Nah kan, ini bab satu kan ada tuh profil perusahaan, perusahaan ini, PT ini mempunyai karyawan sekian orang gitu kan. Nah, nanti itu sih untuk data itu ya, tapi kalau untuk yang tadi saya sampaikan tuh untuk screening awal sebenarnya, pada saat kalian akan menentukan lokasi KP-nya. Jadi, oh ini lokasi yang saya sasar ini termasuk pada skala seperti ini gitu. Kita aja sih, itu hanya untuk data pendukung aja, Dek. Oke, Bu. Oke. Ada feedback? Sudah bisa dipahami sih, Bu. Ibu, saya mau tanya lagi, boleh? Ya, silakan. Tentang HKI, Bu, yang video. Dia itu apakah kalau misalnya videonya itu terpisah-pisah, terus kita jadikan satu, itu diperbolehkan ya, Bu? Terus kontennya itu, kalau selain dari proses produksi, saya nggak punya bayangan sih, Bu, selain produksi itu apa gitu, Bu. Lalu, haruskah di situ disertai dengan keterangan kita ngomong atau dengan tulisan atau gimana, Bu? Dijawab ya ini, Bu. Langsung aja, Bu. Kalau video... Kalau video itu kok kayaknya video proses produksi itu nanti harus persetujuan dari pabrik dulu deh. Pabrik atau perusahaan. Biasanya sih nggak boleh ya kalau ngerekam hal-hal yang ada di perusahaan atau di instansi kemudian kita HKI-kan karena itu kan bukan milik kita. Kalau mau amannya sih poster aja. Kalau video atau laporan kalian. Kalau video kayaknya agak riskan. Kalau di UMKM mungkin bisa video.
tapi harus persetujuan sama UMKM-nya juga. Kalau perusahaan menengah atau perusahaan besar kayaknya agak daripada nanti bermasalah, amannya sih poster aja atau laporan KP kalian. Kalau poster nanti bisa proses produksi nugget misalkan, caranya dari ayam kemudian ditambahkan tepung terigu misalkan atau apa sampai jadinya nugget. Aja sih yang simple. Gimana, Bu? Lalu untuk posternya, Bu, sebenarnya dia itu harus kita benar-benar mendesain atau boleh dengan template ya, Bu? Asalkan template-nya itu free, enggak masalah. Kalau template-nya ngambil dari punya orang dan itu enggak free, nanti kena plagiasi. Free itu kalau maksudnya cuma dari PPT putih, kemudian nanti nada bikin kayak panah-panah gitu aja juga bisa kok, enggak harus bagus-bagus amat. Iya kan, enggak cantik tapi Bu nanti. Apa deh tadi, maaf tadi saya ke-mute. Mana? Kalau polosan kan kurang bagus aja sih Bu soalnya. Iya sih. Nanti nggak cantik Bu. Nah, gimana daripada kena plagiasi? Asalkan nggak semua konten ya. Misalkan kalau logo UAD bolehlah dicantumkan di situ logo UAD. Tapi kalau yang punya orang kita asal ngambil, nah itu nggak boleh. Kalau template-nya free, nah itu insya Allah boleh sih. Template kayak pakai Canva. Itu ya maksudnya ya? Iya, betul. Poster. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu Vinta. Mute. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cerita untuk teman-teman yang udah jalan KP, mungkin Bu, ya, saya... Suaranya belum masuk. Hah? Udah. Ya. Ada lagi yang mau tanya, Dek? Yang udah mulai KP mungkin cerita tentang ininya. Memang ini ada dua jenis KP ya kayaknya, teman-teman ini. Ada yang ke instansi pemerintahan, ada yang ke perusahaan. Nah, untuk yang instansi ke pemerintahan, sepertinya akan pendampingan yang selanjutnya. Jadi, saya akan minta Bu Wahidah untuk ngisi tentang apa yang perlu dibahas kalau misalnya kalian KP di instansi pemerintahan. Gitu. Karena biasanya topiknya udah kayak skripsi ya, udah kayak penelitian skripsi gitu, proyeknya apa, topik khususnya jadi mengikuti proyek yang sedang berjalan di instansi pemerintahan itu gitu kan. Biasanya topik-topiknya malah mirip kayak skripsi gitu, jadi itu kayak jadi latihan skripsi gitu ya. Nanti di pendampingan yang berikutnya saya akan minta Bu Wahidah untuk sharing apa yang perlu diamati ketika kalian KP di instansi pemerintahan. Kayak BPOM, BPTP kan banyak ya kemarin yang ke sana. Ada beberapa anak yang ke sana. Ada lagi yang bertanyakan, Dek? Ibu, saya ingin bertanya ke Bu Amal. Oh iya, gimana? Tanya ke siapa? Sebagai koordinatornya. Ke Bu Amal. Oh, ke saya? Iya. Wah, ini bukan sesi saya nih. Gimana, Dek? Tadi akhirnya HKI itu bisa berkelompok atau individu ya, Bu, yang untuk angkatan kami ini? Oh ya, sejujurnya memang belum kami putuskan sih, Dek. Jadi kalau mengacu rapat terakhir prodi tentang apa ketentuan kerja praktek kemarin itu memang masih perorangan gitu. Tapi karena ada biaya yang harus dikeluarkan itu kan juga cukup berat ya kalau perorangan. Nah, rencana saya sih sekitar minggu depan kami akan rapat dulu untuk mendetilkan ketentuan dari pelaksanaan ini ya, untuk outputnya, output KP-nya berupa HKI atau jurnal ilmiah gitu. Kami rapatkan dulu ya, nanti sesegera mungkin kalau sudah ada hasilnya kami sosialisasi ke teman-teman. Gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalian fokus ke cari tempat KP dan melaksanakan KP dulu aja. Nanti soal HKI bisa sambil jalan. Gitu. HKI ini memang ini ya, Dek. Kita kan ngasih pilihan ke teman-teman, outputnya bisa HKI atau jurnal ilmiah. Jurnal ilmiahnya memang, kalau untuk jurnal ilmiah itu memang tantangannya agak lama ya. Kalau HKI ini kan proses pengajuannya lumayan cepat.
Jadi mengajukan sekarang mungkin seminggu dua minggu itu sertifikatnya sudah keluar, asalkan memang yang mau kalian HKI-kan itu tidak ada unsur plagiasinya atau belum pernah di-HKI-kan oleh orang lain selain kalian gitu. Itu insya Allah seminggu dua minggu itu sudah keluar sertifikatnya gitu. Cuma kalau yang jurnal ilmiah memang prosesnya agak lama, karena nanti ketika submit biasanya jurnal editorial board-nya itu akan melakukan review dulu, terus nanti diminta untuk apa revisi gitu-gitu. Proses-proses revisi biasanya memakan waktu sebulan dua bulan gitu. Tapi memang kalau yang untuk output KP memang kemarin hasil rapat itu memang belum sampai publish ya jurnalnya. Yang penting sudah ada draft jurnal ilmiahnya yang ini yang sudah siap-siap submit gitu, atau malah sudah submit gitu, sudah bisa melampirkan bukti submit jurnal gitu. Dan tidak ada ketentuan juga jurnalnya harus peringkat berapa gitu. Nanti di rencana saya di pendampingan berikutnya kemungkinan nanti pengisinya Bu Aidah dan Bu Ika tentang KP di instansi pemerintahan dan tentang output berupa jurnal ilmiah gitu. Jadi, biar kalian sambil mengenali sebenarnya jurnal ilmiah itu apa sih gitu, ada berapa jenis, gimana cara submitnya, kemana jurnal yang mau disasar. Nah itu nanti cara mencari jurnalnya juga nanti insya Allah disampaikan di pendampingan berikutnya gitu. Ini udah nggak ada yang mau tanya lagi, cukup jelas ya kayaknya ya. Belum terpikir karena belum masuk ya. Iya ya, yang sudah KP, yang udah KP nih. Mungkin kalau yang belum berangkat KP mungkin belum kebayang gitu topik khususnya. Yang sudah KP nih, kayak tadi Kofifah, Tata, terus siapa lagi ya? Siapa lagi deh yang sudah berangkat? Siapa lagi deh? Ayo bersuara deh. Ibu, saya masih kepikiran tentang ini, Bu. Plagiarisme tadi, Bu. Ya. Kalau misalnya kita itu bikin poster, lalu misalnya diagram alir gitu, Bu. Bisa jadi sebelum dicek ya? Kayaknya ya. Diceknya di Perpus. Bisa dicek kok, Dek, yang sudah ini ya. Yang sudah apa namanya? Yang sudah pernah di HKI kan itu bisa dicek. Gitu. Cuma saya agak lupa ini website-nya atau ininya. Pakai Perpus ya. Tiap Perpus bisa ya. Minta tolong Perpus untuk ngecekkan gitu. Misalnya kalian punya judul, punya draft HKI gitu, entah poster, entah video, entah buku, entah laporan kalian mau kalian HKI-kan, itu kalian bisa ngontak perpustakaan untuk ngecek apakah sudah ada yang mengajukan atau belum sebelumnya gitu. Jadi bisa dicek deh, bisa ditelusur sebelum ini ya, sebelum mengajukan HKI-nya itu bisa kita pastikan dulu ini apakah sudah ada yang mengajukan atau belum. Atau triknya judul produknya itu entah poster atau yang mau dihakaikan itu dibuat sespesifik mungkin gitu. Kayak misalnya desain kemasan produk X misalnya gitu, sampai dibuat sedetail mungkin, sampai misalnya kemasan sekian gram gitu, atau dibuat dirinci gitu sampai ininya ya, sampai dibuat oleh UAD misalnya kayak gitu. Jadi judulnya itu bisa juga diperinci gitu, biar nggak sama dengan yang lain. Misalnya sama-sama kemasan mie, sama-sama pakai plastik, tapi punya kalian itu dikasih penambahan desain tentang label nilai gizi misalnya gitu. Nah itu dicantumkan aja di judul ininya, judul posternya ya, pada saat mengajukan ngisi-ngisi ini tadi yang disampaikan Bu Vinta tadi itu loh, ngisi-ngisi data tadi itu didetailkan. Jadi biar nggak sama dengan yang lain, karena kan kalau terlalu umum misalnya ke desain kemasan mie gitu itu kan sudah banyak yang ngajukan. Terus poster, misalnya poster pembuatan papia misalnya gitu, itu kan sudah banyak yang ngajukan. Gitu. Jadi triknya tadi itu yang pertama bisa ngecek via perpustakaan, yang kedua judulnya dibuat sespesifik mungkin.
Betul. Ada lagi? Ini cuma ada doang yang bertanya. Ini yang lain kemana ya? Lagi pada ngaji ya? Sudah diwakilkan. Iprin. Iprin. Oh, belum sih. Belum. Harusnya wajib sih. Untuk laporan ya? Itu 2017 belum tak? Itu ya? Ada siapa? Farizi mau tanya? Tanya, Bu. Siapa yang mau tanya? Farizi? Bukan. Yang bicara siapa sih? Satu per pengajuan itu 200.000 deh. Jadi satu kali mengajukan itu 200.000. Kalau mau mengajukan sendiri, ya itu nama. Udah, Farizi cuma tanya satu pertanyaan aja. Ada lagi nggak yang lain, Dek? Masih rada bingung sih, Bu. Mungkin nanti pas pelaksanaannya mungkin. Soalnya belum mulai kapan. Pasangan. Kamu pasangan sama siapa, Dek? Pelaksanaan. Oh, pelaksanaan. Nggak kedengeran, dong. Nggak kedengeran. Ya. Ada lagi yang mau tanya nggak, Dek? Kalau nggak ada, ini udah mau Jumatan ya. Kita akhiri kalau misalnya nggak ada. Saya mau bertanya, Bu. Itu nggak wajib tuh kemarin? Iya. Yang sebentar aku mute dulu ya. Iya. Ada lagi, Dek? Gimana? Sukma, halo Sukma. Ini Sukma muncul di layar. Kamu mau tanya Sukma? Kalau nggak ada, kita akhiri nih. Ibu, saya ingin tanya lagi, Bu. Ada nih, dapat ini ya. Nanti harusnya dapat merchandise. Penanya terbanyak. Gimana, Dek? Ini tentang yang topik khusus misalnya tadi kan di Bu Titis itu kecacatan. Itu kan diminta untuk yang pertama itu menentukan produk yang akan diamati. Nah, itu misalnya ya Bu dari misalnya susu. Itu ada susu bubuk, susu pasteurisasi. Berarti kita cuma ngambil benar-benar cuma misal susu pasteurisasinya gitu Bu atau kecacatan dari seluruh produk atau misal coklat itu ada coklat batang, ada coklat yang dikonsumsi itu kita cuman memilih benar-benar cuman satu gitu ya Bu? Iya Dek, betul itu akan lebih memudahkan kalian nanti pembahasannya lebih fokus nanti kalau seperti di apa perusahaan itu kan ada ya misalkan ada satu perusahaan susu gitu ya dia walaupun sama-sama misalkan memproduksi yogurt, tapi bisa jadi brandnya tuh beda-beda gitu loh. Bisa jadi ada yang Chimori Squeeze, ada yang itu, ada yang Chimori apa tuh yang yogurt botol, ada yang itu. Nah, ambil aja salah satu, itu jadikan batasan masalah nanti. Itu akan lebih enak nanti bahasnya, kemudian perhitungan frekuensi cacatnya,
terus penyebabnya kenapa kok bisa cacat, itu lebih fokus gitu, enak gitu. Oke, Bu Titis, terima kasih. Oke, sami-sami. Saya mau bertanya, Bu. Ibu izin bertanya. Siapa? Afis, akhirnya ya. Afis ya, Afis, kayaknya ya. Bu. Alhamdulillah, ada yang nanya selain ada. Silakan, ini, Bu. Afis. Oh ya, terima kasih. Ini menyambung dari pertanyaan ada tadi, Bu Titis. Itu tuh untuk tools-nya itu kita pakai semua atau sesuai dengan kebutuhan saja? Kan ada 7 tools itu, Bu. Nah, itu kita pakai semua, harus pakai semua atau sesuai dengan yang kita butuhkan saja? Terima kasih. Ya, oke ya. Tadi mungkin belum saya tambahkan pada saat penjelasan, diingatin Afis, makasih Fis. Nah, jadi untuk tools-nya ya, tadi saya tuliskan bisa menggunakan all 7 tools itu sebagai alternatif. Nah, untuk penggunaan alatnya nanti bisa dikonsultasikan ke pembimbing ya, atau yang pertama itu dikonsultasikan ke pembimbing, atau yang kedua kalian lihat. Kan kalau 7 tools itu kan ibarat kata kayak senjata ya, Dek ya. Kayak senjata gitu kan. Nah, senjata yang akan kita gunakan tuh yang mana itu kan tergantung dari kondisi kan, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi tidak semua deh, intinya tidak semua harus dibuat gitu. Tapi kalau misalkan contohnya kayak data cacat produk gitu ya. Nah, itu yang bisa untuk analisis kan senjatanya, tanda kutip ya. Senjatanya itu kan bisa pakai Pareto, nanti untuk analisis penyebabnya bisa pakai Fishbone. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau apa tadi misalkan tentang sanitasi sama hygiene misalkan ya, bikin daftar standar apa pengecekannya, nah nanti pakainya checklist. Nanti habis dari checklist, mungkin kalau mau dilanjutin ke analisis penyebab kenapa kok bisa tidak terpenuhi misalkan ya syarat-syarat itu, bisa pakai Fishbone. Jadi ada 2 penggunaan dalam satu laporan, itu bisa pakai 2, bisa pakai checklist, bisa dan Fishbone, atau bisa pakai Pareto dan Fishbone gitu. Jadi nggak harus semuanya. Gitu ya, Fis. Gih, Bu. Terima kasih. Paham, Bu. Sudah menjawab? Sudah, Bu. Ya, Fis. Sudah, Ibu. Iya. Iya. Ini ya, apa? Sudah terjawab semua ya. Tadi terkait penggunaan tools juga. Tentu kalau semakin komprehensif, maksudnya dipakai semua juga itu semakin ini ya, semakin lengkap analisisnya pasti gitu. Tapi nanti silahkan, tadi seperti Bu Titi sampaikan, silahkan dikonsultasikan ke pembimbingnya gitu. Kalian nanti batasan-batasan masalah, terus penggunaan tools itu jangan kalian yang menentukan sendiri ya, Dek. Menentukan sendiri boleh, tapi nanti tolong selalu minta persetujuan dari pembimbing gitu. Jadi jangan kalian yang memutuskan sendiri gitu. Yang ngegas itu kalian, tapi yang rating kanan kiri itu nanti boleh jadi pembimbingnya gitu ya. Jadi selalu konsultasikan apapun itu ke pembimbing. Gitu. Terus tadi kayaknya ada yang bertanya juga terkait diagram alir dan neraca bahan gitu. Tahun lalu memang kami wajibkan ya, di buku panduan juga ada formatnya, ada ininya, ada apa? Ada sub ininya ya, subbabnya tentang diagram alir dan neraca bahan gitu. Tapi untuk mulai tahun 2018 kemarin memang keputusannya itu jadi sesuatu yang sunah gitu, sunah muakat ya. Jadi kalau dosen pembimbing kalian minta untuk dibuat diagram alir dan neraca bahannya, itu kalian harus bikin. Tapi kalau misalnya menurut dosen pembimbing kalian itu tidak diperlukan, biasanya dosen pembimbing itu juga akan melihat skala perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya continuous, kayak misalnya teh, susu, itu kan susah ya kalau mau bikin diagram alir, mau bikin neraca bahannya itu kan susah karena proses produksinya continuous gitu. Penentuan masa yang in sama yang out kan susah sekali ditentukan kalau seperti itu. Nah, untuk yang perusahaan-perusahaan yang continuous seperti itu, memang nanti akhirnya diagram apa yang neraca masa itu nanti jadi ini ya, jadi sunah muakat ya, tergantung permintaan dari
dosen gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang skalanya UMKM itu kan cenderung gampang ya, cenderung bisa diamati. Masa yang masuk ke proses pertama, proses kedua itu bisa diamati dengan mudah. Nah, itu sebaiknya dibuat gitu, neraca bahan dan diagram alirnya gitu. Jadi untuk khusus poin neraca bahan dan diagram alir itu nanti sesuai dengan kebijakan dosen pembimbing masing-masing gitu. Gitu ya. Sudah kayaknya sudah nggak ada yang tanya lagi ya, kita akhiri saja. Alhamdulillah tepat 1,5 jam ya, tadi kita mulai sekitar jam 10 lewat 25. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk Bu Titis dan Bu Vinta atas pemaparan materinya hari ini yang sangat luar biasa. Insyaallah ini ya, teman-teman 2018 bisa mengambil banyak manfaat dari yang disampaikan oleh Bu Titis dan Bu Vinta. Semangat, selamat KP yang mau mulai KP, yang sudah KP, semoga KP-nya lancar. Tetap jaga prokes ya. Jaga jarak, selalu kenakan masker, jaga kesehatan juga gitu. Walaupun KP-nya offline tapi tetap harus jaga prokes gitu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, dan untuk yang belum dapat tempat KP nggak usah risau, sekali lagi nggak usah risau, yakin kalian segera KP, segera dapat tempat KP, segera ketemu jodoh tempat KP-nya gitu. Amin. Jadi nggak usah risau, yakin aja pasti berangkat KP gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar, jadi KP 2018 ini bisa semuanya khusnul khotimah gitu ya, nanti bisa selesai sampai ujian semua bareng-bareng gitu. Kita akhiri, terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan. Ya, ruang meeting roomnya. And meeting aja ya.